warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di bengkel Babak Servis. Bengkel tempatnya teknisi-teknisi pemula kumpul. Oke, teman-teman, sesuai keluhan dan pesanan dari teman-teman nih, saya sudah buatkan multitester plus ESR yang enggak mengurangi keakuratan baik itu multitester dan ESR-nya tersebut. Jadi ini udah multifungsi, bisa untuk ESR, bisa juga untuk multitester tanpa mengurangi keakuratan multitester dan ESR-nya tersebut. Oke, teman-teman, jadi ini paket komplitnya. Buat teman-teman yang menanyakan, yang pengen langsung jadi, ini sudah saya buatkan, jadi tinggal pesan aja. Berapa duit, Bang? Ini 180.000 untuk 100 pemesanan pertama. Kalau nanti setelah 100 pemesanan pertama, mungkin akan saya naikkan menjadi 200.000, karena kenapa? Ini komplit dan lumayan akurat untuk dijadikan sebagai alat teknisi. Oke, teman-teman, halus ya, halus. Oke, sekarang langsung kita praktekkan aja bagaimana cara menggunakan multitester dan ESR tersebut dalam satu paket komplit. Jadi setelah paket komplit ini, saya akan membuat paket hemat 30.000, Anda bisa punya multitester. Anda bisa punya ESR. Jadi untuk sekarang, ini paket komplit 180.000. Jadi jangan bilang mahal, karena kenapa? Proses pembuatannya pun yang lumayan memakan waktu, memakan ongkos juga, sama seperti itu. Jadi Anda di samping mempunyai multitester, Anda juga mempunyai ESR yang sama akuratnya. Jadi ini baik multitester dan ESR ini sama-sama akurat tanpa mengurangi keakuratannya. Oke, sekarang kita jajal. Halus. Oke, teman-teman, fokus. Jangan sampai udah beli kagak bisa makainya. Amat sangat disayangkan. Oke, halus ya. Halus. Jadi nih, teman-teman, udah saya taruh ini untuk grup ESR. Ini untuk ESR dan multitester juga. Kalau milar gimana, Bang? Nggak usah khawatir, saya sudah bikin untuk milarnya. Halus. Jadi pertama kita akan mengetes. Kakak, kipas angin matiin, sayang. Kok begitu disoronya sama baba? Oke, kita akan langsung mengukur resistor terlebih dahulu. Oke, halus ya. Halus. Fokus. Ntar gak bisa make lagi. Jangan sampai meleng. Kalau kata si kakak, jangan sampai meleng. Sat! Nah, kelihatan ya. Nih, tak. Nah, kita kalibrasikan di 0. Sama seperti memakai multitester. Dan udah ada indikator shot. Juga sama seperti multitester biasa. Ada buzzernya. Tit. Halus. Oke, sekarang kita langsung kepada tahap pengetesan. Ini 15 ohm. 15 ohm. Kita tes 15 ohm. Nih, teman-teman, silakan dilihat 15 ohm. Sat, kalibrasikan, kita tes 15 ohmnya. Sorry ya kalau silo dikit, nggak apa-apa. Nih, tuh, teman-teman. Oke, pas di 15 ohm. Pas. Halus. Oke, 15 ohm akurat. Sekarang kita ke tahap selanjutnya. Berapa nih? 1×5 berarti kita taruh di angka 1 kilo. Bentar. Apakah ini akurat 1 kilo? 1×5. Kita lihat, teman-teman. Kita lihat. Nih 1×5, bentar, ini celopot. 1×5 nih. Seperti biasa, kalau untuk pemutaran ini diputar, berarti ini harus dikalibrasikan. Itulah cara menggunakan multitester analog. Tetek. Oke, halus ya. Kita lihat 1×5. Jak. Ini akurat ya.
1 kali 5 tuh. Ini 1, bentar saya gedein. Cat. Tuh, teman-teman. 1 kali 5 enggak sampai di 1. Oke, sekarang sekecilan lagi. Cat. Oke. Untuk multitester, bentar. Untuk multitester saya kira itu amat sangat akurat. Sekarang kita ukur di bagian volt DC. Volt DC ya. Oke. Fokus. Sekarang pada volt DC. Cetarat. Kita taruh di skala 250 karena setrum itu 220. Berarti dia seharusnya di sini. Oke ya. Kita lihat bismillahirrahmanirrahim. Bentar nih lupa dipencet. Oke, teman-teman akurat ya. Akurat 220. Jadi untuk multitester akurat banget jasa. Akurat jasa kalau kata orang saya sih pakai jasa. Oke, halus. Sekarang bagaimana cara untuk kita merubah menjadi, nah ini dia nih teman-teman nih, menjadi ESR. Oke. Cara merubah untuk menjadi ESR pertama. Nih yang saya taruh di samping tektokan, kita rubah menjadi ESR. Tak. Nah, seperti ini. Dan ini jarum kita taruh di probe ESR. Jadi ada pemindahan jarum, ada pemindahan probe pada ESR. Dan kita aktifkan mengkalibrasikan. Tak. Nah, ini diputar. Nah, tuh aktif, teman-teman. Aktif, tinggal kita putar, maaf gak kelihatan ya. Bentar, dari ulang. Nih kita aktifkan. Cak. Dan kita kalibrasikan dan ini udah bisa untuk elko. Tuh, teman-teman. Jadi, jika lampu ini menyala menandakan ESR-nya aktif. Begitu. Oke ya. Sekarang kita tes pada elko. Nih teman-teman. Nih 1000 mikro berarti dia harus ada di 0. Karena kenapa? Ini 1000 mikro. Kita lihat teman-teman. Oke, lihat. Bentar, tuh cantik. Oke, tuh ya, pas di 1000 mikro. Jadi nanti teman-teman tinggal coret atau teman-teman ingetin aja nggak jadi masalah. Sekarang kita ke 1 mikro. 1 mikro harusnya ada di 5. Oke, halus. Nih teman-teman, ini 1 mikro. Ini 1 mikro. Kita lihat, tidak lupa. Iya, tidak lupa kita kalibrasikan lagi di 0. Dan kita lihat dia ada di angka 5. Nih teman-teman, tolong perhatikan. Oke. Di 5 lewat sedikit, ini tandanya elko ini amat sangat bagus. Oke. Sekarang kita ke milar. Milar dengan ukuran bentar. 273 alias 27 nano. Halus ya? Halus. Nih. Untuk milar, silakan dilihat. Tak, ini enggak bisa karena kenapa? Karena kita belum merubahnya menjadi untuk kemilar nih, kalau untuk milar tak. Nah, oke. Tidak lupa kita kalibrasikan lagi karena memang kalau untuk multitester setiap pemakaian harus kita kalibrasikan, baik itu untuk mengukur resistor atau apapun itu. Nah, kita kalibrasikan nih, saya salah mutar nih. Nih yang buat kalibrasi ESR. Kita kalibrasikan. Oke, sampai di 0. Maaf, ini nggak kelihatan. Bentar. Sat. Nah, kita kalibrasikan di 0. Dan kita lihat ini milar 27 nano.
Oke, 27 nano ada di angka 6. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi seperti itu, ini buat kalibrasi ESR dan ini buat kalibrasi multitester. Jadi seperti itu, kalau untuk Elko tinggal kita balikan lagi menjadi off, tak seperti itu. Dan juga jika ingin mengembalikan ke multitester, tinggal ini kita matikan nih. Tak, nah udah mati. Ini kita balikin lagi untuk multitesternya. Cak, nah jadilah multitesternya seperti itu teman-teman. Tapi tidak lupa, ini jangan lupa kita taruh di sini lagi. Sat, nah seperti itu teman-teman. Seperti itu, tinggal kita putar lagi dan ya seperti ini. Jadi itulah cara menggunakan multitester plus ESR by Baba Service. Oke. Okay? Gitu teman-teman ya. Jadi yang mau pesan ini 180.000 untuk 100 pemesan pertama. Setelah 100 pemesan pertama, mungkin saya akan naikkan harga karena kenapa? Pembuatannya yang memakan waktu. Di samping pembuatannya makan waktu dan lumayan ribet, atau kalau kata orang saya sih ribet jasa. Oke teman-teman, saya kira cukup demikian saja. Semoga ini video ini bisa bermanfaat buat teman-teman nanti yang sudah memesan. Ini yang memesan baru kurang lebih baru 13 orang. Jadi yang ingin harga 180.000 cepat-cepat pesan, karena kenapa? Setelah 100 pemesan pertama akan saya naikkan harganya. Oke teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alus.